بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. <coughs> hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Walaupun pada pagi ini agak sedikit terlambat karena ada satu hal yang tak dapat dielakkan. <tuh> Pelajaran kita pada pagi ini, kuliah subuh kita pada ahad ini adalah membahas nama Allah Al-Mu'ti, yang maha pemberi. Oleh sebab itu kita yang Selalu meminta, memberi lawannya meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja memberi, tapi Maha Pemberi. Allah subhanahu wa ta'ala baru beri bila kita meminta. Kepada siapa kita sepatutnya meminta? Apabila hidup fakir miskin minta dicukupkan. Apabila sakit, minta disembuhkan. Kita umat Islam mesti yakin, pemberi hakiki adalah Allah. Bukan makhluk. Oleh sebab itu, dalam masa lebih kurang 45 menit berikut ini, Sila beri konsentrasi, fokus, memahami benar-benar makna Al-Mu'ti. Allah Al-Mu'ti. Allah Maha Pemberi. Oke. Okay. Pertama sekali ada tak dalilnya bahwa Allah itu Maha Pemberi? ada mungkin tidak begitu familiar di kalangan masyarakat nama Allah Al-Mu'ti sebagaimana familiar Ar-Rahman, Ar-Rahim Ar-Razak, Al-Alim, Al-Hakim Al-Basir, Al-Sami'a Al-Mu'ti tidak begitu familiar tidak biasa kita dengar kecuali orang-orang yang suka menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan rasulnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyebut Sabda baginda Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Wallahul mu'ti wa ana al-qasib. Dengar baik-baik terjemahan hadis. Hadis sahih Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan terhadap seseorang, bila Allah menginginkan kebaikan terhadap seseorang, lalu Allah dorong orang tersebut suka mendalami selok-belok agama. Oleh sebab itu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, andai kata dari pagi tadi, enam setengah, tertunggu-tunggu ingin mendapat bimbingan. Yang dorong itu adalah Allah. Dan Allah menginginkan agar ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian serta para pemirsa Agar menjadi orang baik-baik, agar mendapat kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan terhadap seseorang, niscaya Allah dorong dia agar mendalami selok belok agama. Kemudian apa kata Nabi? Wallahul mu'ti. Ini dia. Dan Allah itu adalah maha pemberi. Wa ana al-qasim. Sedangkan aku, kata Nabi, sedangkan aku adalah yang membagi. Yang memberi Allah. Yang membagi, maksudnya membagi harta rampasan perang itu. Yang dibagi oleh Nabi adalah atas arahan Allah. Si Fulan dapat sekian, si Fulan dapat sekian. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW mendapat gelaran Abul Qasim. Abul Qasim maknanya bapak yang membagi selain nama salah seorang nama anak beliau laki-laki yang meninggal kecil namanya Qasim. Kita tak nafikan itu. Tapi dari sudut yang lain Al-Qasim maknanya yang memberi. dan gelaran itu adalah khas untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khas, sebab dia ada makna lain lagi. Selain Bapak Si Qasim, juga Nabi Muhammad itu Qasim, beliau yang mengagih-agihkan atas arahan Allah. Allah suruh salat. Bagaimana cara salat itu? Nabi yang sampaikan pada kita. Subuh dua rakaat, maghrib tiga rakaat, cara ruku etidal, sujud, semuanya Nabi yang bagi-bagikan. Sebabnya dalam beribadah, jangan ikut cara selain Nabi. Besar kemungkinan akan ditolak. Sebagaimana sabda Nabi? Mana amalan laisa alaihi amruna Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, amalnya ditolak. Yang Allah percayai untuk membagi-bagi arahan Allah itu, menerangkan, memberi pencerahan, hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya, bila dalam masyarakat ada orang yang lebih mengutamakan tuan gurunya, kiainya, mursyidnya, tolak bimbingan baginda rasul, sebenarnya bahaya. Apa sebab? Sebab besar kemungkinan cara beribadat bila tidak ikut cara Nabi ibadat itu tidak diberi pahala malah diberi dosa. Sebab itu namanya beda. <tuh> nah sekarang kita sudah tahu ada referensi, ada rujukan nama Allah Al-Muqti, sebagaimana dalam hadis tadi. Kita berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah berkehendak agar menjadi orang-orang yang baik, sebab diri kita senantiasa terdorong untuk mendapat pencerahan agama. Kita berdoa, hendaknya sifat tersebut berkekalan sampai kita meninggal dunia. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sebagaimana ustaz sebagai murabbi pembimbing, mohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala beri terus kekuatan untuk menyampaikan apa yang ustaz termampu. Seperti pagi ini, walaupun agak terlambat, kita tetap yakin lambat lebih baik daripada tidak sama sekali, apalagi disebabkan oleh perkara-perkara yang tak dapat dielakkan. Nah, sekarang, setelah kita tahu ada hujah dan dalil kelebihan. Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, bila belajar dengan murabbi Abdullah Yasin bukan saja mendapat penjelasan, penerangan dengan hujah dan dalil, malah disiapkan dengan buku lagi. Buku yang paling tebal yang Ustaz pernah tulis mengandung 99 nama Allah. Pelajaran hari ini adalah nama Allah yang ke-62. Lagi membuat kita yakin. Bukan hanya dengar, malah kita boleh baca lagi. Nah sekarang kita berpindah kepada makna Al-Muqti. Apa makna al-mu'ti, Pak Ustaz? Al-mu'ti yang artinya maha memberi, isimnya, naunnya adalah al-atiyah. Al-atiyah, yaitu pemberian. Pluralnya, jamaknya, atiyah, Menjadi apa ya pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beri kita bermacam-macam pemberian. Kita dijadikannya insan yang sempurna, jasmani, lengkap, bukan hanya. pemberian jasmani yang bersifat fizikal, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita nikmat rohani, hati yang senantiasa baik, ikhlas, tidak pendendam, tidak hasad, dengki, ria, ojo, takabur, Allah Subhanahu wa Ta'ala hindarkan dari penyakit-penyakit hati. Semua itu Allah yang beri, dan yang paling tinggi, nikmat iman, nikmat hidayah. Ditunjukinya dia, kita hidayah atau petunjuk ke jalan yang lurus. dan kita pun sudah faham siapa orang-orang yang confirm telah mendapat jalan yang lurus itu. Para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Alhamdulillah. Yang memberi itu adalah Allah. Allah adalah pemberi hakiki. Bukan ustaz, bukan ibu bapak yang memberi kita makan, minum, pakaian, tempat pelajaran. Ibu bapak itu hanya menyalurkan saja. Pemberi hidayah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Allah, bukan ustaz. Ustaz penyampai saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pemberi saja. Wa ma illal balagul mubin. Tugasmu tidak lain hai Muhammad kecuali menyampaikan saja dengan jelas. Nabi Muhammad apalagi para ustaz, alim ulama bukan pemberi hakiki. Kita terima banyak mana macam mana atau bagaimana banyak pun dari seseorang. Pemberi hakiki boleh tarik balik kalau dia mau, malah dia boleh halam. Walau kita telah mendapat hidayah yang banyak dengan makna pertama, banyak dengar ceramah, banyak dengar tazkirah banyak dengar nasihat itu hidayah pertama tuan guru boleh sampaikan nabi juga boleh sampaikan tapi hidayah yang kedua itu hanya milik Allah yaitu taufik gerakkan hati seseorang bukakan hati seseorang itu milik Allah siapalah ustaz muallim murabbi nabi nuh saja rasul yang pertama bukan adam ya adam itu nabi pertama rasul pertama yakni yang mempunyai umat adalah nuh beliau saja tak berhasil membuka hati istrinya membuka hati anaknya bernama kanaan Nabi Ibrahim juga, Rasulullah tak mampu membuka hati bapaknya. Azhar, Nabi Musa tak mampu membuka hati. Kazannya sepupunya yang bernama Karun. Nabi Muhammad tak mampu membuka hati sehingga menerima Islam. Angkelnya Abu Talib dan Abu Lahab. Semua yang memberi itu adalah Allah. Jika Dia, yakni Allah, memberi kepada seseorang, itu bermakna Dia telah memberi kebaikan. Dan andai kata Allah SWT tidak beri pun, kita mesti reda. Barangkali Allah enggan memberi sesuatu kepada seseorang. Dia mengandung kebijaksanaan. Ada hikmah, ada orang sampai meninggal dunia tidak dapat pasangan. Barangkali itu adalah lebih, lebih baik daripada mendapat pasangan, tapi hanya akan menghancurkannya. Orang yang sudah kawin tapi sampai meninggal dunia tak dapat zuriat, jangan salahkan Allah, sebab Allah Maha Bijaksana. Sebab ada kemungkinan barangkali bila diberi zuriat, zuriat itu membuat dia jadi orang yang kufur, ingkar. Pokoknya Allah bagi atau Allah tidak bagi sesuatu yang kita hajat jangan berburuk sangka dengan Allah. Nah, sekarang kita pindah kepada jenis-jenis pemberian. Kalau Allah yang diberi nama Al-Mu'ti, ada dalilnya. Yang kedua, makna Al-Mu'ti. Allah pemberi hakiki. Sedangkan makhluk hatta Nabi Muhammad hanya membagi-bagi saja. Sesuai dengan arahan Allah. Nah Sekarang yang ketiga, jenis-jenis pemberian. Pemberian terbagi kepada dua. Ada namanya ata'un am. Yang kedua ata'un khas. pemberian am, atau am, pemberian yang bersifat umum iaitu Allah Subhanahu taala beri. Tak kira orang itu baik ke atau orang itu jahat, orang itu beriman ke atau orang itu kafir. Allah bagi yang baik ke atau yang buruk. Itu maknanya ataun am malah Allah bagi kepada tumbuh-tumbuhan Allah bagi kepada jin Allah bagi kepada binatang itu termasuk ke dalam ataun am sebab untuk survival binatang survival jin mereka perlu makan minum lebih-lebih lagi manusia. Allah tidak bagi kepada orang beriman saja, orang Islam, orang kafir juga Allah bagi. Untuk membolehkan mereka meneruskan hidup mereka. Agar binatang boleh meneruskan hidup binatang. Mestilah memerlukan pemberian daripada Allah. Makannya, minumnya, tempatnya, itu namanya ata'un am. Nah yang kedua, ata'un khas. Ata'un khas ini terbagi kepada dua. Ata'un khas fit dunia. Ata'un khas fil akhirah. Kita orang-orang beriman. Mesti yakin Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita beri kita sesuatu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Sebab kita percaya adanya hari akhirat kita diberi oleh Allah rezeki yang halal. kita diberi oleh Allah zuriat yang saleh dan saleha. Kita diberi oleh Allah iman dan hidayah. Oh, itu semua adalah pemberian-pemberian di dunia yang istimewa belaka. Iman, hidayah ke jalan yang lurus, punya anak cucu yang saleh dan saleha. Diberi oleh Allah rezeki yang halal itu nikmat khasa. Dan bagi kita orang yang beriman pula di akhirat. Menunggu syurga Allah. Yang Nabi pernah gambarkan. Al-Jannatu. Syurga itu mala ainun ra'at. Yang keindahannya tak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun samia yang kemerduan suara dalam syurga, yang telinga tak pernah dengar, dan kehebatan syurga, fikiran manusia tak pernah terbayang, itu termasuk nikmat atau ataun khas, pemberian khas hanya untuk orang-orang yang beriman sahaja. Bapak-bapak dan ibu-ibu kita berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bukan saja layak mendapat ataun khas di dunia iman, hidayah ke jalan yang lurus, rezeki yang halal, anak cucu yang saleh dan salihah. Tetapi kita juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat syurga firdaus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan kita dimasuki oleh Allah di dalam syurga yang sama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terhadap nikmat atau pemberian khas ini Allah ada sebut di dalam hadis sahih. Coba dengar baik-baik. Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti al-imana illa man ahab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi dunia ini. Dunia ini Allah bagi kepada orang yang dia suka dan kepada orang yang dia tidak suka. Sebabnya, jangan heran. Terdapat orang-orang kafir lebih mewah hidupnya daripada orang Islam di dunia ini. Orang Islam juga ada yang kaya, sebagaimana orang-orang kafir juga ada yang kaya. Itu selagi di dunia. Cuma kata Allah, maaf kata Rasul, wala yuqtil imana illa man ahab. Allah tidak bagi keimanan kecuali untuk orang yang dia sukai saja. Oleh sebab itu bila kita diberi oleh Allah iman malah senantiasa ingin tambah lagi agar iman kita mantap itu menunjukkan Allah sayang kita. Allah sayang kita. Kita berdoa mudah-mudahan keimanan kita kita bawa sampai mati. <tuh> sedangkan di akhirat nanti yaitu syurga. Allah Subhanahu wa taala pernah datang. Allah Subhanahu wa taala akan datang di akhirat nanti menemui penghuni syurga. Coba dengar baik-baik apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah berfirman udkhulul jannah masuklah kamu ke dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Lalu Allah bertanya, "Fama ra'aitumuhu? Huwa lakum." Apa saja yang ada dalam syurga ini adalah untuk kamu. Enjoylah, berseronoklah dalam syurga. Lalu penghuni syurga berkata, Rabbana a'taitana malam tu'ti ahadan minal alamin. Ya Allah, engkau telah beri kami nikmat yang luar biasa. Yang tak pernah kami dapati. Memang betul pun. Sebab gambaran syurga itu apa yang telinga tak pernah dengar. Apa yang mata tak pernah tengok. Apa yang fikiran tak pernah terlintas. Betul kata-kata penghuni surga. Tapi Allah tambah. Allah tanya, maukah kamu sekalian, hey penghuni surga, yang telah dapat nikmat luar biasa itu, aku bagi lagi kamu yang lebih hebat daripada itu. Penghuni surga jadi teruja terkejut. Ya Allah, ada lagi ke nikmat yang lebih daripada apa yang kami sedang nikmati sekarang ini? Ada, kata Allah. Ada. Aku akan bagi kamu. Ya Rabbana, oh Tuhan. Ayu shay'in afdalu min haza. Apakah yang lebih baik daripada apa yang sedang kami nikmati sekarang ini Allah jawab ridaya redaku My redha, redha. fala asghatu alaikum ba'dahu wa abada nikmat yang paling tinggi adalah redaku dan apabila aku sudah redha Aku tidak akan murka kepada kamu untuk selama-lamanya. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita selalu berdoa. Redha dahulu baru jannah. Itu rahasianya. Allah ma'inni as'aluka redhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu redamu dan syurga. Lihat, reda dulu baru syurga. Wa min sakhatika wan nar. Dan aku mohon dilindungi, ya Allah, dari murkamu dan neraka. Murka lebih berbahaya dari neraka. Sebab bila dapat murka Allah, tempatnya memang neraka. Tapi sebaliknya, bila dapat reda Allah, tempatnya memang syurga. Allahu akbar, <tuh> hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Sekarang kita ingin masuk bagian kehebatan nama Allah al muti di mana hebatnya Pak Ustaz. Lihat muka surat. Lima 45. Di antara kehebatan nama Allah Al-Mu'ti. Yakni Maha Pemberi. Pertama sekali. Dia memberi sesuatu kepada makhluknya. Tanpa sedikit pun ada rasa takut. Atau bimbang akan kehabisan nikmat yang ada padanya. <laughs> Beza dengan manusia. Apalah si Folan itu kerjanya meminta saja. Aku ini bukan bank. Selalu gunakan istilah. Aku ini bukan bank. Kerja kamu meminta saja. Itu tidak ada pada sisi Allah. Banyak macam manapun dia bagi manusia, nikmat di sisi Allah sedikit pun tak berkurang. Itu kehebatannya. Allah tak pernah takut dalam memberi. Tak bimbang akan kehabisan nikmat yang ada di sisinya. Dan yang kedua, kehebatan pemberian Allah. Allah ta'ala beri kepada makhluknya sesuai dengan kemaslahatan. Kebaikan makhluk. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Kadang-kadang dia bagi kepada seseorang. Kadang-kadang Allah tidak bagi. Jika Allah tidak bagi, Mesti ada rahasia di balik itu. Macam kita contohkan tadi, Allah tidak bagi pasangan sampai mati, Allah tak bagi zuriat sampai mati, Allah tidak beri kekayaan sampai mati. Yang barangkali dengan kekayaan, bila dibagi oleh Allah, membuat dia lupa pada Tuhan, kan bagus, hidup cukup-cukupan. hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Itu dia makna kehebatan Allah Maha Pemberi. Dia bagi tanpa dia bimbang rezeki yang ada di sisinya akan kehabisan. Beza dengan manusia. Yang kedua, bila dia bagi <tuh> Sama ada dia bagi atau dia tidak bagi, mesti ada rahasia di balik itu. Oleh sebab itu, bila diberi oleh Allah, anak bimbing cucu bimbing sebaik-baiknya agar menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Sebab harta dan anak itu adalah ujian Allah. Allah tidak uji. Sebaliknya bila Allah tak bagi kita apa yang kita minta, tetap reda. Ingat, Allah tak bagi barangkali ada baiknya. Kalau Allah bagi harta yang banyak, barangkali aku lupa pada Tuhan. Kalau Allah bagi aku zuriat, barangkali anakku akan menjadikan aku orang yang durhaka kufur mesti punya positive thinking Ustaz selalu sebut ketika menyampaikan hadis qudsi ana inda zanni 'abdi bi aku akan perlakukan manusia sesuai dengan sangkaannya terhadapku kalau bersangka baik baiklah manusia itu akan dapati. Bila bersangka buruk terhadap Allah, akan buruk pula lah padahnya. Sebabnya ada satu bidalan dalam English, you are what you think. You are what you think. Kau akan dapat sesuai dengan apa yang kamu fikirkan. Jangan bersangka buruk terhadap Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Petunjuk nama Allah Al-Mu'ti. Nah ini pembahasan yang cukup cantik. Bila kita belajar 100 halaman pertama buku ini, 93 pertama buku ini, kita akan jumpa bahawa nama Allah, sifat Allah, ada yang namanya Subutiyah, ada Salbiah. Subutiyah maknanya nama-nama Allah yang sempurna. Allah Maha Hidup. Allah Maha Pemberi. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Berkuasa. Itu subutiyah. Satu lagi sifat salbiyah. Allah nafikan dari dirinya kekurangan, sifat kekurangan. Allah tidak mati. Allah tidak zalim. <coughs> Allah tidak lemah. <coughs> Itu salbia. Nah, sifat kesempurnaan Allah ini yang dipanggil dengan subutia. Terbagi dua pula. Ada namanya subutiyah zatiyah ada namanya subutiyah fi'liyah. Subutiyah zatiyah, maknanya Allah senantiasa sempurna. Allah maha hidup. Sempurnanya hidup di sisi Allah senantiasa. Bukan saja tidak mengalami kematian, juga Allah tidak ngantuk. Allah tidak tidur. Sebagaimana dalam ayatul kursi. La ta'guzuhu sinatum wa la na'um. Itu namanya subutiyah zatiyah. Ada namanya lagi subutiyah fi'liyah. Yang ada kaitannya dengan kehendak. Pemberi rezeki. Allah beri rezeki. Sifat kesempurnaan bagi Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Allah nak bagi atau Allah tak bagi? Allah bagi banyak ke atau Allah bagi sikit? Sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya Ar-Razzaq nama Allah yang dipanggil dengan subutiyah fi'liyah. Nah, ada satu lagi. Sifat kesempurnaan Allah itu ada kaitannya dengan usaha manusia Ar-Razzaq Al Allah yang Maha Pemberi rezeki Al-Muqti Allah yang Maha Pemberi Sifat sebutiah itu diikuti dengan subutia fi'liyah. Sifat kesempurnaan, pemberi rezeki. Fi'liyah sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi juga berkait rapat dengan usaha manusia. Itu sebabnya diikuti dengan subutiyah, fi'liyah, ikhtiyariyah. Sampai di mana kita akan dapat pemberian rezeki dari Allah, dia ada kaitannya dengan sebab ikhtiar kita. Ilmu pengetahuan Allah yang bagi sebab dia mempunyai nama Al-Alim. Dia bagi ilmu kepada siapa yang dikehendaki. Itu sebabnya subutiyah fi'liyah ada kaitan dengan kehendak Allah. Namun demikian, dapat tidaknya kita ilmu dia ada kaitan dengan ikhtiar kita. Pagi-pagi ingat Ahad ada kuliah subuh. Dah selesai kuliah subuh, ingat hari Ahad jam 10.30 nanti ada kuliah duha. ikhtiar. Kalau ada kerja-kerja yang mustahak, ingin pergi ke pasar, habis kuliah subuh pergi ke pasar untuk memastikan sepuluh setengah nanti sudah ada balik di rumah untuk ikuti kelas kuliah duha. Itu ikhtiar. Jangan mengharap pemberian Allah kalau kita sendiri tidak berusaha mencari. ingin dapat rezeki tapi kerjanya melingkar saja di rumah seperti ular sawa jangan harap akan dapat pemberian Allah yang sewajarnya ingin tambah ilmu tapi malas membaca malas beli buku malas ikut kelas Hatta kelas online tanpa bersusah payah boleh dapat pencerahan, tanpa pergi keluar rumah pohon tak mau sila robah sikap buruk itu sikap buruk itu boleh hilang bila faham, makna, Allah Maha Pemberi, dia adalah subutiyah, sifat kesempurnaan bagi Allah. Fi'liyah, atas kehendak Allah, tidak bagi siapa. Dan juga sangat tergantung ikhtiaria, ikhtiar, usaha dari kita. Jangan menunggu saja pemberian Allah. Mesti berusaha. Jangankan bapak-bapak dan ibu-ibu, ustadz pun mesti berusaha supaya penyampaian ini kemas, mantap, profesional. Kena baca dulu, walaupun kitab ini ustadz tulis, ustadz baca dulu, nah setelah kita tahu prinsip tadi bahwa al mu'ti itu di dalamnya terdapat sifat Allah subutia, fi'liya, ikhtiaria. Nah sekarang, apa kesannya keyakinan kita terhadap nama tersebut dalam diri kita? Apa kesan positifnya? Nah dalam hal ini Mesti ada pada setiap kita tiga sifat positif ini. Pertama sekali, dia akan jadi insan yang senantiasa berusaha untuk mendapat pemberian Allah. Memang Allah Maha Pemberi, tapi dia tahu pemberian Allah itu adalah atas kehendak Allah. Juga ada kaitannya dengan usaha dan ikhtiar. Dia bukan menunggu saja. Sebabnya, hati-hati memahami istilah yang selalu disampaikan oleh ahli tarikat: ilmu laduni, ilmu laduni, yaitu ilmu yang Allah bagi. tanpa usaha. Sebab ilmu itu bercanggah dengan prinsip hadis Nabi. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu hendaklah dengan belajar. Belajar itu maknanya usaha. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu hendaklah didatangi, bukan datang sendiri. Itu sebabnya ilmu tak perlu diusahakan. Yang dipanggil selalu dengan ilmu laduni, para ulama tidak sepakat. Yang jelas, ia bercanggah dengan prinsip ilmu mesti dengan belajar. Ilmu hendaklah didatangi, maknanya kita datangi. Walaupun yang kita datangi itu gadget atau laptop, tekan sana tekan sini, maknanya usaha juga. Dia bukan datang sendiri, apakah dengan bentuk ucapan atau perbuatan. sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Abu Daud menyebut al aidi salah satu tangan ada tiga. Eh macam mana pula ada tiga tangan pak ustaz? Maksudnya tangan ada tiga jenis. Fayadullahil ulia. Tangan Allah itulah tangan yang paling tinggi. satu tangan Allah tangan yang paling tinggi maknanya pemberi Pemberi hakiki Yang kedua Yadul taliha. Yang kedua adalah tangan yang memberi termasuk tangan kita yang suka menolong orang lain. Tangan yang kedua ini adalah urutan kedua terbaik. Tangan Allah, nomor satu itu yang paling tinggi. Tangan yang kedua, tangan yang memberi. Selain nama Allah, pemberi kita juga boleh memberi sebagai kesan iman kepada Yang Maha Pemberi. Nah, yang ketiga dan yang ketiga adalah tangan yang meminta-minta. Ini tangan yang rendah. Tangan yang rendah. Fa'atil fadla an nafsik. Oleh itu jadilah kamu orang yang memberi dan jangan menjadi orang yang lemah. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain Al-yadul ulia khairun min sufla. Tangan yang tinggi lebih baik dari tangan yang rendah. Tangan yang tinggi maknanya pemberi. Tangan yang rendah menampung, suka meminta. Apalagi meminta sesuatu. yang kita tidak berhajat meminta. Sehingga kata Nabi, orang yang suka meminta, padahal dia sudah berkecukupan, tapi sudah jadi tabiat, suka meminta saja harta seseorang. Di Padang Mahsyar nanti, dia akan dibangkitkan bentuknya, bentuk manusia, segala-galanya, ada kaki, ada tangan, tapi kepalanya tengkorak. Tidak ada hidung, tidak ada telinga, tidak ada, hanya tulang saja. Tengkorak-tengkorak itu nasib orang yang dulu di dunia. Tak puas-puas menyusahkan keluarga atau kenalan, padahal dia cukup. Memang menjadi tabiat yang suka meminta saja, lain halnya terus-menerus minta ilmu. Itu bab lain. Hadirin dan hadirat. Ini yang kedua nih. Yang pertama tadi kesan dari beriman kepada nama Allah Al-Mu'ti. Dia akan jadi orang yang suka berikhtiar dia akan jadi orang yang suka berikhtiar atau berusaha mendapat pemberian Allah. Bukan tunggu saja, yang kedua, dia akan jadi orang yang suka atau gemar memberi orang lain, memberi pertolongan seperti yang kita sebutkan tadi. Tangan ada tiga, tangan Allah itu yang paling tinggi, pemberi hakiki. Dan yang kedua, yadul mu'ti, yaitu tangan orang yang suka memberi. Dan yang ketiga, yadul sufla, yaitu tangan yang rendah, yang suka meminta. Dan dua. Yang terakhir, yang ketiga. Dia akan menjadi orang yang meminta kepada Allah secara merintih agar dianugerahkan untuknya keredaan Allah sebab reda Allah adalah anugerah yang mengatasi segala galanya. Tadi kita dah sebut. Pertanyaan Allah kepada penghuni surga. Apa yang kamu rasakan? Semua penghuni surga kata luar biasa ya Allah. Nikmat yang kami kecapi dalam surga. Allah tanya, kamu maukah aku bagi sesuatu yang lebih baik? dari apa yang sedang kamu rasakan. Penghuni syurga terkejut. Ya Allah, ada lagi ke yang lebih dari ini? Allah jawab, benar, yaitu redaku Sebab bila kamu dapat redaku kamu tidak akan dapat murkaku untuk selama-lamanya. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini doa. Ustaz tulis di sini. Tolong ikuti. Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah. Wa min sakhatika wal -nar. Hadirin dan hadirat Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan. Masya Allah kuliah subuh luar biasa yang turut serta 184 orang. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kita menjadi orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ishrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ufir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan cucurilah mereka rahmatmu ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah pada hari ini atau minggu ini, minggu akan datang, banyak anak-anak kami dan cucu-cucu kami mengikuti ujian di sekolah mereka masing-masing. Oleh sebab itu berilah mereka ilmu yang bermanfaat. Kuatkanlah ingatan mereka berilah mereka kemampuan untuk menjawab semua soalan dengan baik sehingga layak mendapat keputusan yang cemerlang. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang baik lagi halal dan diberkati dan terimalah amal-amal saleh kami. Allahumma inna nas'aluka al ridhaaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah kami memohon kepadamu ridhamu dan syurga dan kami mohon dilindungi dari murkamu dan neraka. Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Pada pagi ini kami telah belajar namamu Al-Mu'ti, Maha Pemberi. Dan kami tahu sifat yang terkandung di dalam al-mu'ti adalah subutiyah fi'liyah ikhtiyariyah. Ia adalah sifat kesempurnaan bagimu, Ya Allah. Dan kamu maha pemberi yang akan memberi sesuai dengan kehendakmu, itu sebabnya disambung dengan fi'liyah. Namun demikian, dia rat hubungannya dengan ikhtiar kami, usaha kami mencari, meminta. Itu sebabnya disambung dengan subutiyah, fi'liyah, ikhtiaria Oleh sebab itu ketiga-tiga kesan positif memahami makna namamu al-mu'ti. Berilah kami ketiga-tiga kesan positif tersebut. Yang pertama sekali, kami akan jadi insan yang gemar berusaha mencari kelebihan. Yang kedua, kami akan jadi orang yang suka memberi terhadap orang yang memerlukan. Dan yang ketiga, yang paling tinggi, kami mohon redamu Ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين